choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. Piala Dunia 2022 telah memasuki babak semifinal. Pada fase ini, 4 tim akan bersaing merebutkan 2 tiket menuju final Piala Dunia 2022. Keempat tim tersebut adalah Argentina, Kroasia, Maroko, dan Prancis. Keempat tim ini akan bertanding di babak semifinal Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung pada malam Rabu dan malam Kamis dini hari WIB. Pada semifinal pertama Argentina akan menghadapi Kroasia. Laga Argentina melawan Kroasia akan digelar di Stadion Lusail pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022 dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kroasia menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022 usai mengalahkan tim unggulan Brasil lewat babak adu penalti. Sedangkan Argentina sukses melaju ke semifinal Piala Dunia 2022 setelah menaklukkan Belanda lewat babak adu penalti. Sementara pada laga semifinal kedua Prancis akan menghadapi Maroko di Stadion Al Bayt Al Hor pada Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022 dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Maroko secara mengejutkan berhasil menaklukkan Portugal hingga membuat Cristiano Ronaldo menangis usai kalah 0-1 di babak 8 besar pada Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022 malam. Sedangkan Prancis jadi tim terakhir yang berhasil memastikan diri lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Inggris 2-1 di babak perempat final, Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022 dini hari WIB.